Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan seorang polisi tak sengaja mendorong Jasmine Laetitia alias JJ saat akan catwalk. Dalam video yang diunggah oleh akun @merekamjakarta pada Selasa 26 Juli, JJ hendak mulai bersiap-siap bersama sejumlah teman-temannya untuk berlenggak-lenggok. Belum memulai aksinya, beberapa polisi mendadak langsung membubarkan kerumunan penonton di Citayam tersebut. Bahkan terjadi momen saat seorang aparat polisi tak sengaja mendorong JJ untuk berusaha menertibkan jalan. Sejumlah rekan JJ pun turut menjadi korbannya. Sebelumnya, JJ sudah diminta petugas gabungan tiga pilar dari kepolisian untuk mengingatkan remaja lainnya agar menjaga ketertiban. Hal itu disebabkan karena sejumlah remaja yang menyaksikan Citayam Fashion Week masih nongkrong hingga larut malam di sekitar stasiun Sudirman Dukuh Atas. Terlebih, aksi JJ bergaya di zebra cross dinilai dapat menimbulkan kemacetan dan melanggar progres. Momen JJ didorong tersebut rupanya ramai mendapat atensi dari warganet. Warganet justru mendukung sikap aparat kepolisian yang tak sengaja mendorong JJ. Momen tersebut seolah menjadi balasan bagi sikap JJ yang dinilai arogan saat berteriak di tengah kerumunan banyak orang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!